Hari ini kita hadir di RW 6 Kelurahan Cilangkap dalam rangka menyerahkan kunci bedah rumah yang diinisiasikan dari Bajes dan Basnas. Tentunya kegiatan ini adalah program tahunan rutin yang mana diusulkan oleh lurah setempat. Kira-kira warga yang layak mendapatkan bantuan bedah rumah. Saya kira layak ya, bagus ya, tapi ini kita bisa lihat yang lama ya, sebelum sudah. Tentunya ini kan artinya siapapun yang memberikan Basnas, Bajes, manfaatnya jelas diberikan orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai kita mengolah dana di masyarakat salah pengolahan, diberikan dengan KKN, dengan kroni, karena saudara itu nggak jelas. Maka saya harapkan Pak Lurah, Pak Camat di wilayah, termasuk LMK, lebih selektif. Jangan karena saudara RW dimajuin, jangan. Kalau mau layak, nggak apa-apa. Yang lebih susah, ya lebih susah lagi. Yang lebih layak, supaya betul-betul yang memberikan bantuan kita, pertanggungjawaban kita jelas di akhirat nanti kita penolong. Sampaikan, ini kan jelas dari kita untuk kita. Kita aja pejabat semua, yang boleh dipotong 2,5% dari penghasilan. Sebelum kita merintahkan masyarakat, kita dipotong dulu oleh Pak Gubernur untuk diberikan pada masyarakat. Maka saya sampaikan, Timur meskipun kawasan perumahan, ketimbang dibandingkan wilayah lain yang banyak perusahaan, alhamdulillah kita untuk sosial nomor 1 terus. Bajis nomor 1. PMI nomor 1. Harapan saya masyarakat semakin giat, semakin semangat untuk memberikan amalnya. Kenapa? Karena di tengah pandemi COVID, warga sedang membutuhkan bantuan, ya kan? Desinfektan, bantuan sosial lainnya, dan sebagainya, termasuk kebutuhan lain. Karena pasti kan ketika ada COVID, semua kegiatan tertinggal semua, terputus semua, melalui Zoom, ya, termasuk penjualan berapa melalui online, itu kan terhambat, gitu. Nggak bisa secara langsung. Pada hari ini ada penyerahan bantuan bedah rumah untuk dua rumah, yaitu Nur Hasanah dan satu lagi Ibu Rami. Saya tambahkan paling semoga masyarakat bisa kontribusi juga ke kita, bukan berarti kita membantu bedah rumah plus masyarakat gitu. Jadi kolaborasi juga masyarakat biar penduduk yang kita bantu juga makin maksimal bantuan itu aja sih. Kalau ini udah 123 kalau untuk total 143, tapi ada 20 yang masih kita verifikasi dan lanjut. Terima kasih. Saya keadaan saya begini, Pak. Terima kasih dibantu. Di sini nanti untuk warung. Oh, langsung di depan Bu. Sekarang kan montak dulu sementara di situ. Gak bisa, ini saya jadi bingung. Saya sangat terima kasih. Banyak terima kasih atas bantuan. Yang tadi ya rumahnya. Ya, sekarang menjadi gak layak. Sekarang sudah menjadi layak dipakai. Kami sekeluarga pokoknya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Pada Bapak semua yang telah membantu keluarga kami.